Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar sains tahun 2 dengan bertajuk Udara Bergerak. Jom belajar bersama saya, Cikgu Ku. Objektif pembelajaran untuk hari ini, murid dapat mengetahui bahawa maksud udara bergerak, kesan angin yang membantu kehidupan manusia dan kesan buruk angin terhadap kehidupan manusia. Apa itu maksud udara bergerak? Ya, udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Angin tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasai. Kesan angin dapat membantu dalam kehidupan manusia. Jom, mari kita tengok apanya kesan yang dapat membantu kehidupan manusia. Ya, kesan angin yang dapat membantu kehidupan manusia iaitu angin dapat membantu layang-layang terbang dengan tinggi. Selain itu, angin juga dapat membantu kapal layar bergerak. Angin juga dapat membantu menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan tenaga elektrik. Ya, dan akhir sekali, angin dapat membantu mengeringkan pakaian-pakaian. Namun, angin yang kencang akan mendatangkan kesan yang buruk terhadap kehidupan manusia. So, mari kita tengok apa kesan daripada angin kencang. Ya, angin yang kencang akan menghasilkan ombak yang besar di laut. Ombak yang besar ini akan menyebabkan kapal-kapal di laut terbalik dan tenggelam. Ini akan mengakibatkan nyawa manusia terancam. Bukan itu sahaja, ombak yang kuat juga akan memusnahkan harta benda ataupun kotak dan bandar di tepi pantai. Angin yang kencang juga boleh menghasilkan ribut yang boleh menyebabkan kerosakan harta benda dan membahayakan nyawa. Okey murid-murid, rumusan untuk tajuk hari ini, udara yang bergerak dikenali sebagai angin. Angin dapat membantu kehidupan manusia untuk menggerakkan kapal layar, memutarkan kincir angin, menebarkan layang-layang dan mengeringkan pakaian di ampayan. Namun, angin yang kencang memberikan pelbagai kesan kepada alam sekitar dan manusia seperti ribut dan ombak besar. Okey murid-murid, tugasan untuk hari ini untuk rumusan, murid diminta salin nota dalam rumusan ke dalam buku tulis sains. Dan sebagai latihan pengukuhan, murid diminta buat latihan dalam buku aktiviti halaman 73 dan 74. Jadi sampai di sini sahaja pengajaran untuk hari ini yang bertajuk Udara Bergerak. Semoga murid-murid dapat bermanfaat. Terima kasih. Bye.